Perasaan saya kemarin taruh di sini. Kagetin teteh aja. Ayo, teteh lagi mikirin apa? Sampai kaget kayak gitu. Teteh nggak mikirin apa-apa. Ada apa, Airin? Oh ya, teh. Airin mau kasih tahu. Ada teman teteh di ruang tamu. Siapa? Diminum tehnya, nak. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu. Aisyah, kamu tak ada tamu malah berdiri di situ. Iya, bicara bahwa aku inginkan kau ada hidupku. Aisyah, Nak Rafa kemari katanya mau mengembalikan buku milik kamu. Masya Allah, itu buku yang dari tadi Aisyah cari, Uma. Iya, gue tahu lu butuh banget buku ini, makanya gue langsung kesini malam ini. Soalnya gue gak punya nomor lo kan. Loh, kalian teh satu sekolah, satu kelas, kok sama-sama gak punya nomor HP? Aisyah gak pernah ngasih. Loh, kamunya kan yang gak pernah minta. Iya udah. Tulis nomor lu deh. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Loh, ini buku saya kenapa jadi kotor banget kayak gini ya? Tadi kayaknya injek anak-anak deh. Gak tau juga sih. Ya udah kan bukunya udah mau lo. Tante, keperluan saya juga udah selesai. Saya balik dulu ya. Iya. Tapi kenapa buru-buru pulang? Iya, udah malam. Ya sudah kalau gitu. Nak Rafa, terima kasih ya. Iya, udah. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kamu teh kenapa? Kamu teh ada masalah sama Nak Rafa? Iya, Uma. Soalnya... Aisyah, mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari itu dosa, Nak. Apapun itu kesalahannya.
Maafin Aisyah, Uma. Insya Allah, Aisyah akan merubah sikap Aisyah ke Rafa.